Terkait kegiatan kaki gimana nih? Ya, jadi hari ini kaki ngadain kopdar, kopdar gabungan sama kami kita ngayang tujuannya itu kita satu rahmi satu dua juga mau meningkatkan apa ya, kegiatan kaki kita bareng-bareng merangkul bekerja sama, bergerak bersama dalam upaya nanti ke depannya untuk kemajuan kaki itu. Motivasi dari apa, dari kaki sendiri dalam melihat bahwa kegiatan di pandemi adalah kegiatan kaki itu sebenarnya yang tersirat kegiatan ini kan gerak kaki, tapi dalam dari sisi yang lain misalnya rekrut anggota atau dari segi bisnis bisa nggak dikaitkan ke situ? Ya sebenarnya kopdar ini kan juga kita ada temanya edukasi terus juga bazar. Nah di edukasi itu kita coba memperkenalkan lebih luas tentang MKT kepada anggota kaki dan anggota pakde yang baru masuk. Dari segi bisnisnya kita ada bazar ke panjang ayam, mungkin masyarakat umum yang tadinya nggak tahu ayam KT pas kita sudah bisa tahu dan pengen ada MKT bisa langsung ke kaki atau anggota pakde yang sedang kopdar ini. Apa aja arahan-arahan dari kaki di acara hari ini? Kita lebih ke edukasinya ya, soalnya banyak juga mungkin yang anggota baru kaki atau kaki sendiri belum tahu yang kerja kaki seperti apa, kerjaan apa dan perawatan di ayam KT yang spesifik itu seperti apa, kita coba sampaikan di sini di Kopdar kali ini. Ini terkait pandemi sekarang ini, COVID, apa ada berkurang kegiatan dari kaki terutama MKT? Kalau untuk MKT boleh saya bilang ini adalah kita ini penghobi ayam KT satu-satunya yang masih tetap bergerak selama pandemi. Jadi kita lebih kreatif main di online maupun offline, tapi yang bisa mendatangkan orang banyak ya, kerumunan kayak gitu kita bisa ngopi bareng. Dan event online-nya pun tiap bulan itu tiap komunitas di Indonesia pasti ngegelar apa itu foto, kontes event online, video seperti itu. Jadi kita enggak karena pandemi ini kita jadi hilang kreativitas itu enggak. Alhamdulillah di KT ini terus kreativitas terus, karena kan musik kita juga memperkenalkan MKT ini tetap berjalan. Anggota kaki ada berapa juga? Kalau di Facebook kita udah 13 ribuan anggota kaki yang tersebar di Indonesia. Dan mereka ada semacam kayak kewajiban-kewajiban nggak, misalnya iuran? Kalau kewajiban mungkin seperti iuran itu ada di tiap kompetensi-kompetensinya, gimana kebijakannya. Yang terbiasa kewajiban lainnya pun kita ada peraturan-peraturan tertentu yang dijalani ya, sebenarnya jangan coba banyak kita menipu atau mencemarkan nama baik kaki, terutama yang kaki itu sendiri. Mas, mau nanya Mas, ada nggak sekretariat komunitas kaki yang sekarang sedang berdiri agar masyarakat mudah untuk bergabung gitu? Ya, sekretariat kaki sekarang ini berada di Bintara 9 di Bekasi Barat. Ya. Bekasi Barat. Kampung Setu, ya. Bekasi Barat nomor 9. Iya. Oh, Kampung Setu ya. Kampung Setu. Oh iya. Bang Edi, dari Bintara. Ini kontes-kontes yang sudah berlangsung ini, kisaran harga yang tertinggi yang terendah berapa dari MKT ini? Oh, ini harga ayamnya ya? Ya. Harga ayamnya sih bervariasi ya. Mungkin kalau kita lihat angka ya, kalau dia itu menang kontes ya, itu pasti mulai itu bisa di atas 2 juta, bisa sampai 15 juta juga ada gitu. Tinggal tergantung dia menang di level apa dulu. Semakin levelnya semakin menang di tingkat regional, tingkat nasional, itu pasti harganya akan lebih mahal. Seperti itu sih kalau untuk harga yang berada. Tapi yang jelas yang bisa kita cermati untuk akhir-akhir ini, yang berada sendiri ini semenjak banyak komunitas seperti kaki dan komunitas-komunitas yang lain itu jadi ini ya, nilai jualnya itu jadi. Dan saya lihat juga akhirnya
di sisi para breeder atau peternak-peternak itu makin serius dia untuk membreeding ayamnya sehingga menghasilkan ayam-ayam yang bagus-bagus gitu. Jadi sebenarnya kita tuh secara materi ayam itu berkompetisi sebenarnya dengan ayam-ayam luar juga, ayam dari Thailand kayak gitu. Dimana kita punya ciri khas sendiri deh. Sumber dana untuk kendaraan kaki sendiri gimana? Kalau untuk di komunitas kaki kita sebenarnya nggak ada iuran. Cuma kita punya satu divisi namanya virus wirausaha. Dimana di sini tim ini sangat kreatif ya. Baru ini kita launching namanya Smart Panel Juara. Kemarin kita juga habis seminar di Poultry dan dapat respon yang bagus dari akademisi sama peneliti bahwa aplikasi yang kita bikin di kaki ini ya, di komunitas ayam kaki Indonesia ini menurut mereka itu mampu membuat atau memurnikan ya genetik ayam. Jadi kalau kita mau bikin satu ras baru dari ras yang berbeda gitu, dari jenis warna yang berbeda, jadi kedua ayam ini dimasukkan ke dalam aplikasi itu, setiap anakannya dimasukkan ke aplikasi, nanti kita bisa lihat di keturunan keberapa, di generasi keberapa ini stabil gennya. Kemarin kita diundang seminar juga untuk menjelaskan itu. Nah, hal-hal seperti ini yang membantu income untuk komunitas kita. Dari unit usaha yang lain juga seperti kayak kaos atau kita punya kayak kandang kontes, seperti itu juga salah satu sumber dana yang kita dapat ya, hasil dari penjualan produk-produk kaki. Jadi di kaki ini kita nggak ada iuran wajib yang anggota harus bayar tiap bulannya, nggak ada. Tapi kita dapatkan dana itu atau kas bendahara kaki itu dari unit usaha atau produk-produk kaki yang dibuat seperti itu. Dari struktur organisasi, kira-kira siapa yang sebagai pembina, pelindung, atau pengelola? Kalau dari pembina, Bang Uje, kita ada Bang Uje, ada Rangga juga, Bang Uje tadi yang ada pembina, pelindung, dan penasehat. Enggak, kita cuma pembina aja. Pembina aja, nggak ada pelindung, nggak ada penasehat. Pembina aja. Kalau dari pemerintah ke dinas kementerian apa sih, AMK tadi? Maksudnya ke peternakan ya? Peternakan, terus ke dirjennya itu masuk ke perbibitan. Itu ada kan perbibitan dibagi-bagi lagi dari ayam ras ya, ayam konsumsi dan ayam liar. Nah kita masuk ayam liar. Dan 159 0522. Kode infeksi ya. Jadi saya Edi Pujiatmiko di 0811 1280588. Terima kasih. Kok bisa dipotong sama ayatnya? Kan lebaran berfoto.